Jadi Bapak Ibu, apapun keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari, ini coba-coba kita jadikan juga senjata paling terdepan ya, sebelum kita minta tolong sama orang. Coba amalkan dulu ini, termasuk apapun yang kita inginkan. Anak tak mau mendaftar. Kalau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi di ahli hikmah dan para ulama-ulama kita memberikan kaifiat untuk mengamalkan atau mendawamkan bismillahirrahmanirrahim atau menzikirkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, "Wa man dawama ala qira'atiha bi adadi ala hisabi abjadi. Wa hiya sab'u mi'atu wa sab'u wa samanuna marrah bi niyatin khalisatin fi amrihin fi ridallahi ta'ala wa qada'i hajatihi aw lidaf'i darari minal adai wa dalim aw fi ta'ati aw li jalbi aw li talabir ribhi bi isnillahi ta'ala wa yahsulu lahu matluba bi barakati bismillahirrahmanirrahim." Jamaah dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi al-musannif itu memberikan ya motivasi kepada kita atau amalan kepada kita semua. Jadi mau diamalkan silakan, tidak mau diamalkan juga ya rugi karena bismillah. Apa nak kuar? Siapa yang melazimkan, mengekalkan, mengamalkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 787 kali. Ya di kitab lain, kitab-kitab yang lain 786 kali. Dengan niat semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua hajat-hajatnya. Mau ki anak tak supaya jadi hafiz? Lasingkan ini. Mau ki anak tak supaya menjadi anak yang penurut? Lasingkan ini. Jadi tinggalkan emosi, buang jauh-jauh selalu pote-pote. Setelah salat amalkan ini, niatkan untuk anak tasubuh namanya dengan ucapan bismi kapal kapal Nabi Nuh hanya kayu tapi bisa berlayar di atas air yang hanya air dan langit selama 4 bulan, tidak ada mesin, tidak ada bensinnya, tidak ada kocinya, tidak ada balin-balinnya. Nabi Nuh bersama kurang lebih 40 orang, binatang, burung-burung dan makanan. Kenapa bisa berlayar dan bisa berlabuh? Itu karena bismillah. Apalagi untuk anak, nisare kalari kareng Allah taala, nisare matari kareng Allah taala, nisare toli langere. Amalkan ini Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua, padilannya. Aulidafid darar minal adai wal madlum, atau untuk menghindari ada orang yang mau mencelakai kita. Amalkan ini, dijauhkan dari ancaman-ancaman orang, apalagi mau menyakiti kita secara fisik. Ini termasuk tolak palanya 787 kali atau 786 kali. Kenapa harus jumlah itu? Karena ada kafiatnya khusus jamaah yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasiatnya ketika kita amalkan itu Bapak Ibu, au fitaati, untuk sebuah ketaatan, untuk satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada nabi, ketaatan terhadap agama, untuk diri kita. Auli jalbi auli talabir ribhi, atau untuk menarik keuntungan atau untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya orang yang mendirikan usaha, nama untungnya bagus, atau menanam tirai, nama untungnya bagus,
pokoknya ini bercerita keuntungan. Atau seorang pegawai ingin di salah satu jabatan, atau misalnya ada orang yang mau menjual rumah, elu yang balukan balakna, atau elu yang balukan motorokna, otona. Nah, termasuk ini amalan yang dianjurkan oleh para ahli hikmah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada lagi yang supaya mau lebih cepat lagi, untuk lebih cepatnya lagi, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah tersebut, yaitu 787 kali atau 786 kali dalam keadaan berpuasa, dan fi halwati, di tempat yang sunyi, misalnya di sini, misalnya sudah salat subuh, tidak ada orang, atau sudah salat duhur tidak ada orang, sunyi namanya, atau cari ke tempat di sini, atau cari ke sudut-sudut, maka itu bisa lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara mengamalkannya 7 hari 7 malam, kalau bukan siang malam. Jadi bapak ibu, apapun keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari ini, coba-coba kita jadikan juga senjata paling terdepan ya, sebelum kita minta tolong sama orang. Coba amalkan dulu ini 786 kali, termasuk apapun yang kita inginkan. Anak tak mau mendengar. Menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma.